Ada berapa jenis kak? Ada 6. Yang ini kari pap cheese dengan kari pap papuyuh. Yang ini kari pap sardin. Sardin. Yang ini carbonara. Carbonara. Yang ini daging, yang ini ayam. Yang sekarang ni tengah buat cheese. Cheese eh? Haa. Paling best seller apa? Best seller? Best seller setakat ni carbonara, sardin, cheese. Cheese. Bolehkan semua lah ayam semua, daging. Eh? Tapi dia kalau banyak pilihan, sekali kan semua berarti dia takkan beli 2-3 jenis. Haa, kan? Memang lah. Banyakkan mesti 5-6 jenis sekali kan? Haa. Dia buka daripada pukul apa kak? 3.30 sampai 6.30. Tapi 6.30. Kadang-kadang kalau kata lajak pun sampai pukul 7 je lah. Duh, ni memang dah dibanju siap-siap dah di rumah. Haa, banju. Sini lenyik-lenyik kan je lah. Haa. Berapa harga kan? RM1.50. RM1.50 kan? Haa, semua jenis sama kan? Haa, semua sama. Besar puan hati kan? Kepala ni. Tapi dia ada dua jenis kulit ni. Ada dua jenis kulit? Haa. Okay. Satu kulit kari pap pusing, satu kulit biasa. Kulit biasa. Yang kulit kari pap pusing ni kita pakai inti telur puyuh dengan inti cheese. Ini air tangan akak, ni air tangan abang. Haa. Ini apa bang? Ayam. Ayam. Inti ayam. Dia yang betul-betul ni dia kena pakai tangan dia bang eh? Ah. Lagi nak orang yang tu lah. Kita nanti terbuka. Buka betul. Dia tak kuat eh. Hmm. Tak ada ke orang komplain kata mahal lah karipap ni? Ada juga tapi kita buat kos barang sekarang ya, kan. Ya, lagi satu karipap akak buat karipap yang besar. Besar. Ha, kita buat besar pada orang kan. Inti yang banyak kan. Ha. Dia memang gigit inti, Ya. Nasi goreng ni berapa lama ni kak? Satu jenis dalam 10 minit. Goreng satu jenis satu jenis. Ha. Tak boleh campur eh. Tak boleh campur. Nanti kita tak tahu pula. Tengok saiz dia pun tahu dah. Panas-panas lah, sedap ni. Oh, anak pun tolong kan? Haa, tak sempat nak buat semua lah. Ya. Yeah. Apa kari pap favourite kat sini kak kalau beli? Semua. Semua eh? Memang dah selalu beli sini? Selalu eh? Oh. Ini abang tengah goreng apa? Itu kari pap cheese. Kari pap cheese eh? Haa. Right. Oh, maksudnya buat satu talam macam tu, goreng sekali. Haa, goreng sekali. Satu jenis, satu jenis. Maksudnya kita takut tercampur. Ya. Yeah. Setiap hari buka ke? Kalau ikut kan kita tak ada cuti, kita buka hari-hari. Oh, hari-hari buka? Haa, kecuali kalau kita ada hal, baru kita cuti. Biar tangan abang steady je kan eh. Memang lama. Daripada mutabak dulu kan? Haa. Biasa orang perempuan je kelihatan karipap kan? Ya. Yeah. Sebab jangan pandang rendah pada lelaki bang. Ya. Sehari berapa boleh jual lebih kurang? Lebih kurang dalam 300 ke 400 ringgit ya. Kalau dia biasa lah. Ke sama Sabtu Ahad? Sabtu Ahad lagi lebih ke? Sabtu Ahad kadang-kadang lebih lah. Lebih lah. Tapi meniaga sekarang ni bermusim orang kata. Ya, tengok keadaan cuaca kan. Sekarang ni musim hujan pula. Ya. Ada orang tanya, cheese saja ke dalam? Dalam ni kita buah kentang dengan cheese. Kentang dan cheese eh? Kita tak buah cheese saja, ada dengan kentang. Mana dapat idea buat kari pap bersaiz besar dan bermacam-macam jenis ni? Memang dulu ada juga peniaga buat kari pap. Okey. Tapi bila kan orang kata zaman dah makin moden, kita pun cuba cetuskan idea barulah. Ya, kena buat pelbagai kan. Pelbagai kan. Orang sekarang suka yang viral-viral. Ya. Sama budak-budak tengok ada cheese kan. Saya lepas 4-5 kali datang beli. Tu saya ambil keputusan nak kena shoot juga ni bang. Nanti penonton-penonton marah kenapa tak recommend kat dia. Suka tengok anak akak ni. Ini tengok pun jenis boleh harap ni kan kak kan. Budak sekarang tahu lah bukan subuh nak. Ya. Ya. Senyum je manis tu. Yang ni papuyuh. Kari pap inti kentang ada telur puyuh rebus biji dalam. Okey. Ni lah first time makan. Makan-makan ush. Apa benda? Macam ada ketulan apa puyuh. Tapi ini menu yang unik juga ni. Tapi buah nama gerai ni kalau orang tanya gerai mana gerai papuyuh. Hari-hari mesti ada orang tanya untuk buat. Ya. Yeah. Tak sempat nak buat dua menu sekarang ni. Jadi kenapa dah tak meniaga mutabak tu? Orang banyak minta kari pap. Kari pap. Akak buat apa yang permintaan pelanggan lah. Banyak. Okey. Carbonara tu pun baru je menu tu. Oh, carbonara baru eh? Baru je.
Tapi ini dulu orang tua je yang pandai ni. Klip. Panggil apa tu? Klip. Klip kan. Ha. Zaman sekarang banyak pakai cuan dah. Jadi setiap hari memang kena pakai minyak baru dekat kan. Cantik tengok minyak tu. Ha ah, kena pakai minyak baru. Tak boleh pakai yang baru. Kan? Nanti jadi hitam, tak sedap rasa dia. Sebab nak kena goreng banyak-banyak kan. Jadi dalam 300 lebih tu, sehari tu memang dah bajet lah. Yang empat puyuh, berapa biji, target. Memang semua jenis tu sama lah. Tak juga. Kita tengok mana yang laju, kita lebih. Mana yang laju. Okay, jadi kulit garipap ni sama ke bancuhan dia macam kulit roti canai? Tak lain. Tak sama, lain eh? Roti canai macam abang jual mutabak tu lah. Pakai susu. Pakai susu kan? Ini carbonara kan? Carbonara. Carbonara ni kita pakai sos carbonara tu. Kita olah balik bubur carrot, kentang. Lepas tu cendawan, ayam kita bubur. Sebiji macam pakai carbonara betul lah. Tapi kita jadikan dia karipap. Okey, baik. Ini abang nak goreng yang apa ni bang? Ayam. Tapi hari tu saya bawa balik rumah pak mertua, tak habis. Lepas tu dia makan pagi esok pun masih sedap tau. Boleh, kalau ada yang ada microwave boleh lah. Panaskan balik kan. Inti biasa tahan sampai besok. Tapi yang cheese ni anak berebut-rebut makan. Yang cheese tu. Yang tu daging abang Mat. Lepas tu yang abang Mat punya carbonara 4. Akak dengan abang niaga ni tak ada ke terfikir macam sebab kalau jual ni mahal orang komplain ke sehingga setengah ada tu juga. Ada kan ada terfikir. Kemudian macam mana ambil keputusan untuk selamba je meniaga harga tu? Kita besarkan sikit. Besarkan saiz dia. Sebabnya tak ada orang jual karipap yang besar ni kan. Kita kecil je. Jadi kita buat yang besar-besar. Tawakal je lah. Tawakal je lah. Niatnya nak bagi orang puas makan lah. Betul. Ya, betul. Oh ni yang apa tadi ni? Ni ayam. Ayam. Oh syok ni panas-panas makan. Ini carbonara kat goreng carbonara. Biasa jumpa popiang carbonara je. Karipap rasanya tak pernah jumpa lagi. Itu pun ada juga orang cadang buat karipap bolognese pula. Oh, bolognese. Start daripada akak ni, adik bagi free tau. Lepas tu tulis boleh? Hari ni rezeki akak tu. Sama-sama. Amin. Sama. Kami ada ambil yang buat frozen juga. Oh, ada frozen juga? Ada. Okay. Tapi yang frozen pun kena order 2 hari awal. Ini kulit karipap pusing. Kita buat yang cheese dengan telur puyuh je kan, empat puyuh. Okey, tak sama je? Ya? Haa, tak sama. Kalau bukan sebab peniaga mutabak dulu, tak kenal lah apa karipap ni kak eh? Haa. Ini sardin kak ya? Haa, ini sardin. Abang Mbak dengan non-stop, satu jenis goreng. Ni daging kak ya? Ni daging. Daging. Itu daging. Syok dapat tengok satu-satu jenis. Panas-panas. Free. Ini. Rezeki tu. Aku baru kan? Ya. Assalamualaikum. Dia jemput kat sana tu. Dekat mana? Buru pisang tu. Pergi ke lapangan tabang. Oh, ya. Buru pisang yang legend tu. Yang sedap tu. Dia meniaga kat rumah tu kan? Tak sedap tu. Ya. Dia ada rezeki. Ya? Baik. Baik, sama. Assalamualaikum. Memang sedap kan? Baik. Terima kasih banyak. Baik. Dah, rezeki akak dah. Ya, rezeki. Ambil. Tiga kali pak ayam. Nanti. Banyak sedap lah ini karipap. Banyak sedap ah. Free. Thank you. Okay. Baik, sedap. Ini belanja untuk kongsi facai tahun depan, Mek. Thank you. Selalu beli kat sini? Selalu beli eh? Selalu beli mesti sedap kan? Terima kasih ya. Sama. Dah, rezeki. Dah, ada orang bayar. Sama. Duit abang kena simpan ini. Hari time ni je dia tak laku. Sama. Free. Baik, thank you. Lain kali datang beli baru bayar. Ini hari free. Baik. Tak bayar. Dah. Rezeki. Baik. Dah. Rezeki. Baik, sama.
Wow, ini cheese. Wow, ha. Tengok cheese dia. Mantap. Ha. Ini sardin, curry puff sardin. Daging. Daging. Oh. Ayam. Oh, barang-barang yang sedap. Oh. Ha. Oh, tengok dia telur puyuh ada. Ha, lain daripada yang lain. Carbonara. Oh, ini best. Okey, kita makan dalam kereta je. Pasalnya hujan, tak ada tempat nak makan. Jadi ini memang saya selalu beli curry puff ni. Ada 6 jenis, lokasi dekat Bercam Raya Empuh Perak. Curry puff cheese saiz pun besar. Bismillah. Ya Allah. Dia memang makan semua isi. Ha, dia bukan curry puff oksigen. Bismillah. Ya, puas hati. Ya Allah, sedap. Okay, ada dengar bunyi baby tu, maafkan, itu baby baru saya. Ini yang telur puyuh. Ini yang unik ni, curry puff papuyuh. Tengok tu kalau makan, ish, dia lemak-lemak. Ini yang puyuh. Maafkan review dalam kereta. Bismillah. Oh, gigit isi, gigit isi. Kuasa tu. Bismillah. Isinya banyak, sangat berbaloi, 12 per 12 bintang. Wajib korang datang siapa. Jadi location seperti biasa kita letak dekat pin komen. Jumpa di next video. Assalamualaikum.